Murad sudah sempat hadir. Ya. Sudah sempat hadir ditodong nyanyi juga pula ya sama kita ini. Ini lagunya Pak, ini lagunya pasti Bapak kenal ini, Pak. Ini lagunya dari The Legend Group Kus Plus ya Pak Murad ya. Ya. Ah, mungkin Pak Murad mau ngomong sesuatu barangkali pasti untuk siapapun yang menyaksikan pada malam hari ini, untuk Ambon khususnya. Selamat malam untuk basudara di Ambon dimanapun berada. Saya jadi gubernur ini gubernur orang Maluku. Jadi bukan gubernur orang Waihaung atau gubernur orang Mamala. Yeay. Tapi gubernur untuk orang Maluku, seluruh Maluku. Ya. Jadi semua orang Maluku dimanapun berada yang menyaksikan ini walaupun dimanapun berada, saya minta marilah kita bangun Maluku bersama-sama walaupun dari manapun kita berada. Tolong dukung kami pemerintah Provinsi Maluku, tolong dukung Wali Kota Ambon, tolong dukung kabupaten kota lainnya, biar Maluku ini bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain ada di seluruh Indonesia. Kita harus tahu bahwa Maluku selama ini sangat tertinggal jauh. APBD Maluku itu aja hanya 2,8, kemarin tahun 2000 baru naik 3,3, sekarang turun lagi karena COVID. Dibandingkan dengan kota Tangsel aja, kota Tangsel itu APBD-nya 3,8. Kota Tangsel, kita 11 kabupaten kota. Dan luas wilayah Maluku itu terluas dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Luas wilayah Maluku itu 712.498 km persegi, namun terdiri dari 92,4% itu terdiri dari lautan, yaitu 658.313 kilo. Sedangkan daratan itu hanya katanya 54.185 kilo, yaitu 7,6%. Kalau kita bicara hanya 54.000, kalau kita bawa di Pulau Bali itu lebih besar dari Pulau Bali 11 kali. Karena Pulau Bali itu cuma 5.000 kilo. Yeah, yeah. Kalau kita bawa ke Jawa, Jawa ini seluruh Jawa dari mulai Surabaya sampai di Jakarta ini hanya 50.000. Kita 54.000, masih lebih 4.000 daratannya. Namun ini yang tentu tetap saya minta doa untuk kita semua, saudara semua, pasti, biar pasti. Pemerintah pusat pasti. Akan mendorong kita, dan sekarang sudah mulai kelihatan bahwa banyak menteri-menteri yang sudah nengok Maluku, ya. Mudah-mudahan di 2021 itu kita mendapat APBD yang cukup, ya. Dan menurut pesan dari Pak Menteri Bappenas juga nanti di 2021 akan membantu kita terutama destinasi wisata yang ada di Banda. Luar biasa. Itu untuk seluruh masyarakat Maluku, tolong doain kita di Maluku. Oke. Semua kegiatan yang di Maluku kita berusaha semaksimal mungkin untuk Maluku itu bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Dan semua yang terjadi di Maluku, saya adalah gubernurnya dan saya bertanggung jawab untuk itu semua. Yes. Saya minta dukungan semua untuk kita kegiatan semua. Yang di Maluku. Terima kasih Pak, sudah terlihat tanggung jawabnya sampai datang ke sini juga, menyempatkan diri. Ya, terima kasih Maluku sekali. Bisa sejajar Pak, dengan kita doa akan sama-sama lain. Supaya seperti dan lagu yang kita nyanyikan ini, supaya Maluku bersinar terus ya Pak ya. Iya, amin. Saya minta dukungan semua kegiatan yang di Maluku. Oke, terima kasih Pak, sudah terlihat tanggung jawabnya sampai datang ke sini juga, menyempatkan diri. Terima kasih sekali. Pak, tepuk tangan dulu dong ini. Aduh, ini udah Bapak Gubernur nyanyi, mesti donasinya tuh harusnya amin. Harus besar sekali ini, satu kehormatan. Oke, terima kasih Pak.
terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Pak Murad. Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayang, mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanku kepadamu, dan kau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanku kepadaku, dan kau kan menunggu. Bersinarlah bulan purnama, sedindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti, lagu ini. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti, bersinarlah terus sampai nanti, bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Wow, luar biasa, luar biasa ini. Dadakan, dadakan aja gini loh, gak latihan kan? Ini gak latihan, no, ini gak latihan nih. Makanya gimana namanya latihan? Namanya juga spontanitas, kalau salah-salah sedikit itu biasa. Gak apa-apa. Oh, terima kasih sekali. Coba, saya, kita pengen... Bang, kenapa? Aku boleh tanya Bung Doni dulu. Nyapa Pak Gubernur. Seberapa ini? Coba. Tadi
beta gugup ketemu. Bapak mulai dari mana? Enggak keren-keren ya. Enggak latihan aja keren. Hebat. Coba pengen tahu nih. Kita cek, coba kita cek dulu. Bung coba, Doni. Berapa nih? Iya, ya, Pak Gubernur, selamat malam. Saya Doni ada di dalam, ada di atas, Pak Gubernur. Di atas, siap. Di bagian. Iya, luar biasa, Pak. Saya yakin gubernur lain enggak ada yang bisa Pak nyanyi gini. dengan Bapak nyanyi itu donasi bertambah, Pak. Tadinya 36.675, sekarang 86.575. Nambahnya 50 juta. Jadi ada 50 juta yang masuk. Wow. Ya, mudah-mudahan dikasih saya kesempatan nyanyi satu lagu lagi. Oh, iya dong, iya. Pasti mudah nambah lagi nih. Mudah-mudahan tambah 50 lagi ya, Pak. Ya, satu lagu lagi tambah 50. Kalau gitu Bapak Gubernur nyanyi terus begini aja. Begini aja, kalau nanti gak tambah 50, ya saya yang tambah 50-nya. Waduh, udah ditodong minta nyanyi, donasi kalo pula gitu, Bapak Gubernur gitu ini. Bapak Gubernur. Tambah 50 lagi penyanyi toh, ya. Tapi kan warga harus kasih kirim. Warga Bapak kalau harus tinggal di Jakarta, saya suruh tiap hari Pak ke sana. Oh, nih. Kalau begitu saya punya yang 50, saya kasih untuk warga di Jakarta aja. Iya, 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 Pak. Tepuk tangan untuk Pak Murad. Kalian di Ambon kan ada wali kotanya, Mas. Iya. Dan kalau wali kota kurang-kurang dikit, kita boleh beku tetangga rumah. Pokoknya saya sumbang 50 tuh yang di Jakarta ini. Wah, terima kasih banyak Pak Murad. Jangan turun dulu Pak Gub. Kita nih punya banyak hal Pak Gub. Pertama adalah kita kota musik dunia, betul, UNESCO. Betul. Kedua, turisme. Pak Gub, itu Ambon, Maluku dibilang Thousand Island ya Bu Eli ya? Seribu pulau. Thousand Island. Beta kalau ingat apa, ingat Santorini. Bukan 1.000 pulau, ada 1.342 pulau lebih. Nah itu. Tapi kan susah sebutnya Bapak Gubernur, 1.300, lebih baik Thousand Island. Iya, yeah, betul. Ada yang bilang lagi Spicy Island. Spicy? Spicy Island. Oh. Wah. Spices. Pedas. Pedas ya? Makanan enak. Makanan, oh. Makanan rempah. Nah, Pak Gub, saya mau tanya Pak Gub, kira-kira kalau kita buat music tourism, yeah, di Maluku, seram tiba-tiba ada opera house. Why not? Kenapa enggak? Tinggal datengin PLN, datengin investasi. Bagaimana? Seram, Pak. Kita buat apa di Seram? Musik tourism. Tiba-tiba Michael Bublé tanya, saya main di mana? Main di Seram. Coba ini mimpi-mimpi aja, Pak. Boleh aja kenapa tidak? Siap. Itu jawaban paling cepat tuh. Ya. Aman. Untuk memfasilitasi mereka ke sana, mereka punya akomodasi dan apa semua di Maluku, kita bisa. Wow. Kita bisa, kita siapkan. Berat sama dipikul, ringan sama ya, dijinjit. Amin. Ya. Ya. Pokoknya untuk Maluku apapun kita korbankan. Ya. Amin. Itu tekad kita. Kalau enggak Maluku tidak pernah bisa berjalan maju, Maluku berjalan mundur terus seperti ya, betul. Udang. Udang. Betul, betul, betul. Udang itu kalau disentuh jalannya mundur bukan berjalan maju. Kalau bodoh sama kerbau masih bagus, berjalan maju tuh, bisa wajak sawat. Tapi kalau kayak udang kan susah. Pak Pak Gubernur satu lagu ya? Ya. Oke. Okay. Lagu ini diciptakan oleh orang Ambon juga. Setengah Ambon, setengah Batak ya. Badai Krispati. Salah satu pencipta lagu Indonesia yang paling keren, yang pernah buat hitsmaker. Dia salah satu hitsmaker. Kalau Yovie Widianto hitsmaker, Glenn Fredly hitsmaker, Bade juga hitsmaker, dan Pak ayo. Gub akan nyanyiin lagu ya. Bade. Ayo semuanya para donatur, kita hargai Pak Gubernur ini, ayo. Memang donasi. Pak Gub sudah kasih 50, ya. Tapi Troy, masa dari Pak Gubernur sendiri, Bini, Pak Gubernur nyanyi, Pak Gubernur nyumbang Mary juga. Wah, kan? Ini Mary Marantika, saudaranya saudaranya Simon loh. Mary Marantika van der Gies. Ya. Wow. Putri Cahyadi, Pak Gubernur nyanyi lagu Ambon dong. Wah, ada Putri Cahyadi tuh. Banyak ternyata yang minta Pak Gubernur, nyanyi. Keren, optimalkan Ambon Jazz dong Pak Gubernur. Nah, wah. Wow. Boleh, boleh. Johan. Oh, semua ya. Boleh kalau Pak Gubernur senang ini. Tidak ada, tidak boleh. Tidak ada, tidak bisa. Wah, hebat. Beto Habibu, Demi Cinta. Iya benar. Pak Gubernur nyanyi lagu itu. Nah, Demi Cinta. Ya. Silakan tepuk dulu. Tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Gub. Wow. Thank you. Pak Gubernur, saya kenal ini dari masih Medan, bareng sama Pak Hendar, Bambang Hendarso. Bapak wakil Pak Bambang. Bukan. Oh. Dan saat Brimob Medan. Medan.
Sumatera Utara. Suara dari saat itu sampai hari ini sama tetap, Bos. Kayak kita orang Ambon nih, kenapa suara bisa bertahan lama? Karena tiap hari makan ikan. Ikan. Dan papeda. Ya, papeda. Papeda itu tutup los gargontong, Bos. Oke, Bung Andre. Bapak Gub, thank you Bapak Gub. Terima kasih. Bapak Gub, thank you. Bung Andre. Ya, sebelum ini lagunya anu kan, Badai kan? Badai, ya, iya. Badai. Saya dengar-dengar Pak Gub, Chris Patih lagi nyari lead vokal Pak Gub. Chris Patih. Biar aja kasih penyanyi, kita Bung jadi Andre, gubernur aja. Bung Andre, ini ya. Setelah habis Pak Gub nyanyi, ada donasi yang masuk. Berapa? Dari Pak Sekda Provinsi 50 juta. Sekda Provinsi 50 juta, Pak siapa namanya? Pak Kasrul. Pak Kasrul. Siapa? Pak Kasrul, terima kasih Pak Kasrul. Ya. Jadi Pak Gub 50, Pak Sekda 50. Ya. Kita belum tanya Ibu Eli habis ini. Pak Gub, thank you Pak Gub. Ya, siap. Terima kasih Pak Gub. Terakhir saya, lagu tadi saya tujukan untuk semua orang Maluku. Mungkin selama kita bergaul selama ini, saya ada kata-kata, mungkin tingkah laku dan tutur kata kurang berkenan. Betul. Di hati semua. Melalui lagu tadi itu saya minta maaf untuk seluruh masyarakat Maluku. Siap. Dimanapun. Amin, terima kasih Pak Gub. Amin, terima kasih. Iya Pak Gub, sehat-sehat Pak Gub. Ya. Amin.